Bro, hidup ini kok pahit banget ya? Sebenarnya gini bro, jadilah seperti kopi ini. Dia pahit. Dia tidak perlu menyembunyikan jati dirinya. Namun dia tetap dicintai oleh banyak orang karena kejujurannya. Oke, kita lagi persiapan berangkat, gue baru datang nih. Bro, salam dulu. Siap. Salam dulu. Oke, kita mau kemana nih? Kita mau ke Jogja, lewatnya Kali Kesing, bro. Kali Kesing ya? Iya. Jalannya mantap ya? Iya, di situ jalannya mantap. Terus kalau lewat situ, motor harus benar-benar prima ya? Sehat. Dari semuanya harus sehat kalau lewat situ. Ini motor beres semua ya? Beres. Mudah-mudahan ya, insya Allah ya. Semua bang. Oke. Oke, kita mau lanjut jalan dulu. Saksikan terus video ini. Nanti nikmati aja perjalanan kita. Semoga tidak ada kendala ya. Amin. Perjalanan kita itu lewat Kali Kesing itu jalan yang ekstrim yang memanjakan mata. Oke, nanti kita ngopi-ngopi di sana. Ya, di sana ada tempat ngopi-ngopi bang, enak banget tempatnya. Oke. Harganya murah, terjangkau, gak nguras kantong. Oke, siap. Lo bang, ayo kita jalan. Asia. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita lagi jalan ke arah Purworejo. Tepatnya kita mau kemana bro? Kita mau ke arah Jogja lewatnya yang ekstrim-ekstrim bang. Oh, jadi nanti bakal lewat tempat-tempat yang indah gitu ya? Oh ya, pokoknya pemandangan indah. Pokoknya jalan yang melelahkan tapi nanti bisa terbayarkan. Rasa lelahnya sudah cukup rasa tenang karena kita melewati pemandangan-pemandangan bang. Kita masih di daerah Prembun ini. Ya, ini kita lagi OTW perjalanan dari Prembun menuju Purworejo dan kita langsung ke Jogja lewatnya Kali Kesing. Oke. Ya, pokoknya buat teman-teman yang mau perjalanan jauh lewat ya kemana aja lah, lewat Kali Kesing itu. Kenapa ke motornya? Sehat, safety, karena perjalanannya itu naik turun gunung, jalannya juga sempit. Cuman, ya itu pemandangannya yang asik itu bikin saya senang setiap hari lewat itu. Oh, nggak jauh dari sini ada tempat pengisian BBM, bang. Kita sebelum perjalanan jauh, kita harus isi BBM dulu. Kita jalan motor ber... Oh, di sini, bang. Biasanya TWN cakep-cakep, bang. Di tempat BBM ini di Pertamina ini loh. Oh, ngisi bensin dulu ya? Iya. Biasanya pelajarnya itu bisa memanjakan mata bang. Makanya saya sering ngisi bensin di sini. Waduh, ini yang cewek yang mana? Wah, cocok nih cewek pas Agustusan nih. Wah, ini petugasnya pakai baju ini ya? Hah? Isi. Ya wes ngepreng. Jangan ngepreng. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Iya, 25, Mbak. Isi 2000 boleh, Mbak? Berapa hari? 30 dah. Ini baru
Oh, pakai baju kebaya, Mbak. Enggak pakai seragam Pertamina. Dalam rangka apa ini? Oke, 17-an. Indonesia Merdeka ya, menghormati ya. Berapa hari pakai baju kayak gini? Satu hari. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak, ya. Ini dalam rangka hari kemerdekaan negara kita, bro. Dia pakai baju batik. Pakai baju kebaya, maaf, salah. Kita kan sesama warga negara Indonesia, kan orang ini hari kemerdekaan. Keren beneran. Bro, yang namanya kopi apa, Bang? Robusta. Kopi Robusta nih. Namanya kopi Robusta. Buat teman-teman yang mau yang lewat Kali Gesing nih, bisa mampir ke tempat ngopi. Ngopi sih di Padang. Mripate jebol pikirannya, ora usah patu, ora usah nesu. Gol. Kita bisa menikmati pemandangan yang ada di sini. Jadi di sini nih ngopi sih dan Padang Mripate Jember rezeki nih orang usah padu orang usah nesu. Jadi banyak bro ya. Jadi di sini ada kopi yang udah bisa kita begini. Ini kopinya mantap banget ini. Ada Robusta, Arabica. Ya pokoknya kalau nanti kesini dijamin disajikan dengan kopi yang nikmat. Kalau baik, Babit. Tapi kalau saya tunggu aja kan, pokoknya kali ini mau kopi.
Ya, Rosita ya. Tadi 3. Berarti Bung Jo. Bapak Lapi 2 toh? Terus Aqua pira? Bapak. Aqua siapa sih, Kak? Aqua siji. Berarti loro aquane. Berarti loro. Aqua 2. Nasi. Nasi. Nung siji. Cocok. Apa nih? Nasine pira? Nasine siji. Berarti nasine loro. Gorengane sepiring pun teh kabeh. Sepiring teh. Bisa aku tambah. Wes gorengane mbok pira kae wis piring TKB lah. Gorengan wis gorengan. roti siji. Lontonge pira? Nyong ora mangan. Lontonge pira? Di rumah sama lontong, wes. Aku mangan lontong siji. Ya wis. Jangan terus bayar. Perjalanan Anda lewat kali kesing. Oh ya, perjalanan berapa semuanya? Cuman 42.000. Buset, kok murah banget sih? Iya dong. Hah? Oke deh, buat teman-teman bisa mampir ya. Ini murah banget di sini nih. Siap. Nah, ada Bang. Namanya siapa? Nama siapa? Adi Om. Adi. Oke, salam kenal. Itu ada pengunjung tuh, abangnya dari mana, Bang? Halo, Pak. Dari mana, Pak? Dari Godean. Godean. Sleman. Oh, Sleman. Selalu lewat sini ya? Iya. Oh. Tujuan kemana, Bang? Oh. Kesini dong. Jadi cuma jalan-jalan dong, mampir dong. Liburan nih kali ya. Makasih Bang ya. Okay. Selamat sampai tujuan. Lanjut. Bang. Ayo. Mari Bang. Yo. Hah? Apa nek? Ayo cepetan. Ayo. Bensinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi. Ayo. Halo guys, kita habis ngopi di tempat Bong Taijo. Kopinya mantep ya, kopinya. Iya, di samping kopinya pokoknya mantep guys. Di samping mantep juga harganya gak menguras kantong. Iya, murah banget. Ya pokoknya buat teman-teman yang lewat kali kecil bisa mampir ke tempat kopinya Bong Taijo. Oke. Lokasinya, tempatnya juga mantep buat santai gitu, jadi nggak mengecewakan lah. Di samping kopinya mantep, juga pemandangannya itu memanjakan mata kita guys, bisa mengurangi rasa lelah kita di perjalanan. Yoi. Ini lokasi kita di puncak ini ya? Ya, kita masih di puncak di atas, guys. Di puncak, itu jadi gunung itu. Kita di puncak gunungnya nih. Cuacanya benar-benar syahdu.